Pemirsa, guna menjaring atlet karate tingkat nasional Divisi 2 Kostrat Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur menggelar kejuaraan nasional karate 2023. Iya, kejuaraan ini digelar selama 2 hari dan diikuti ribuan atlet karate dan berbagai daerah di Indonesia. Kejuaraan Nasional Karate 2023 dibuka dengan apel di Gor Wirasakti Yudhamadif 2 Kostrat Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Apel ini langsung dipimpin Panglima Divisi 2 Kostrat Mayjen TNI Haryanto dan diikuti para atlet karate yang akan bertanding. Kejuaraan ini digelar selama 2 hari dengan diikuti lebih dari 1.600 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari dewasa hingga anak-anak. Diharapkan dengan ajang ini mampu menjaring para atlet karate yang bisa berprestasi hingga tingkat internasional. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.